Cabaran-cabaran ke atas agama Islam, ajaran dan syariatnya semakin hari semakin hebat. Satu masalah yang timbul dalam masyarakat Islam pada masa kini ialah masalah kekeliruan dalam memahami Islam sebagai cara hidup yang lengkap atau yang selalu diistilahkan sebagai ad-din. Kefahaman tentang Islam sering merupakan kefahaman yang tidak seimbang di antara tiga komponen agama, iaitu akidah, syariah dan akhlak. Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, hadir untuk memberi kefahaman Islam yang sebenar kerana terdapatnya kekeliruan di kalangan orang Islam dan bukan Islam mengenai agama Islam sehingga berlaku salah faham bukan sahaja di antara orang Islam dengan bukan Islam tetapi juga sesama orang Islam. Diaspirasikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri Malaysia keempat, IKIM memainkan peranan utama dalam usaha memulih semula keagungan Islam, umat Islam dan negara-negara Islam. Dalam kematangan IKIM berusia 30 tahun, fungsi memberi dan meningkatkan kefahaman tentang Islam terus disampaikan dengan lebih tuntas, konstruktif dan sistematik. Agar corak hidup masyarakat akan lebih teratur dan terhindar daripada segala konflik yang boleh menjejaskan kualiti hidup dan imej umat Islam di mata dunia. Sebagai sebuah institusi pemikir, IKIM senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi aspirasi penubuhannya melalui tiga pusat akademik, iaitu Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik, Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar dan Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan IKIM. Program-program penyelidikan wacana, kolokium, perundingan, seminar, dialog antara penganut agama serta penulisan yang memberi fokus kepada aspek hubungan antara penganut agama merupakan wadah untuk memberi kefahaman Islam yang sebenar kepada masyarakat Islam dan penganut-penganut agama lain bagi menggambarkan makna dan wajah Islam yang sebenar, iaitu sebagai agama perdamaian. IKIM juga turut membina jaringan yang baik dengan pelbagai agensi, institusi dan badan bukan kerajaan pelbagai agama di dalam dan luar negara. Radio dan TV IKIM sebagai pelopor media Islami di Malaysia akan terus digembleng dalam menyemarakkan bidang penyiaran dengan syiar dakwah yang disampaikan melalui penerbitan program-program yang bukan sahaja mampu menjentik minda masyarakat tetapi juga terbukti membawa satu transformasi kepada pemikiran dan intelektual ummah. Sepanjang tempoh 3 dekad, IKIM telah menyusuri pelbagai permasalahan manusia yang bersifat sejagat yang kemudiannya dibincangkan dan diteliti dengan metodologi dan juga platform yang bersesuaian sama ada dari sudut falsafah, penyidikan, bersifat makro ataupun kajian kes. Pada masa ini, terdapat beberapa ideologi besar yang dianuti oleh kumpulan-kumpulan manusia yang tertentu. Hampir semua ideologi-ideologi itu lahir dari pemikiran manusia semata-mata, mengimbangi di antara ajaran Islam dan kepakaran yang mencakupi dari pelbagai bidang ilmu seperti sains dan teknologi, sosial, perundangan, ekonomi dan politik yang menjadikan IKIM kukuh dan kekal relevan. Al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah sebagaimana disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Manaqib Ash-Shafi'i, barang siapa menghendaki dunia, wajiblah baginya ilmu, dan barang siapa menghendaki akhirat, wajiblah baginya ilmu, dan barang siapa menghendaki kedua-duanya, wajiblah baginya ilmu. Hanya kajian-kajian yang jujur dan tindakan berilmiah dengan mengangkat nilai ketertiban, adab dan akhlak menjadi tunjang ke arah pembinaan sesebuah peradaban yang dapat mengembalikan zaman kegemilangan Islam. Dalam meningkatkan kefahaman Islam yang benar, IKIM sentiasa memastikan Al-Quran dan As-Sunnah menjadi teras untuk melakukan sesuatu urusan dan menjadi sumber serta pencetus dalam semua bidang yang dicebur. IKIM memahami Islam, membina peradaban.